Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dalam acara Wisuda The Ten Akademi Angkatan Kedua pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021. Yang terhormat kepada Kak Endi selaku perwakilan PDBI yang Mendiklat Persatuan Drum Indonesia, dan yang terhormat kepada para mentor dan yang saya bagi hormati kepada para peserta wisudawan The Ten Akademi Angkatan Kedua. Berikut susunan acara pada acara hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, acara kedua, pembacaan doa, laporan Ketua Program The Ten Akademi, selanjutnya sambutan Ketua The Ten, dan selanjutnya sambutan dari perwakilan PDBI, selanjutnya penayangan video hasil karya-karya The Ten Akademi Angkatan Kedua, cara selanjutnya seremoni pengukuhan wisuda, testimoni para mentor dan para peserta, dan yang terakhir pengumuman lulusan terbaik pada angkatan kedua kali ini. Itulah susunan acara pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video dari The Ten Academy. Itulah sedikit video cuplikan dari The Ten Academy. Berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk on cam. Thank you.
gereja yang Pak. Ki Paul dening Papua kabeh kok ngomongi. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Henry Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan teman-teman saya memimpin baca doanya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkan rahmat kasih sayangmu dan anugerahmu serta kelancaranmu pada kegiatan kami. Dan berikanlah perlindungan pada kami, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Rahman, ya Rahim, Malik, Yaumiddin. Ya kan Abu Dua, ya kan saya dengan surat al mustaqim, surat al ladinan anta alaihim wabu ya alaihim waladzalim. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Henry. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Program The Ten Academy Angkatan Kedua oleh Mas Erik Agustinus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Laporan Program The Ten Academy Angkatan Kedua tahun 2021. Pada masa pandemi yang berkepanjangan, pembinaan kegiatan marching band Indonesia menjadi terganggu. Keadaan ini akan menurunkan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi pelatih maupun anggota. The Ten tetap melanjutkan program The Ten Academy untuk para drill designer ataupun peminat drill design di Indonesia dalam mengembangkan potensinya. Proses pembelajaran disupervisi oleh The Ten, di mana anggotanya terdiri dari drill designer yang sudah berpengalaman dalam kejuaraan marching band di Indonesia. Adapun tujuannya untuk mentransfer ilmu untuk generasi berikutnya yang berkualitas, memelihara dan mengembangkan skill drill design, memberikan positif selama pada tanggal 7 Maret 2021. Pelatihan dilakukan dengan online satu minggu sekali selama 4 kali pertemuan dan dibimbing oleh 1 mentor. Penutupan dilakukan pada hari ini pada tanggal 2 Mei 2021. Peserta untuk angkatan kedua ini berjumlah 3 orang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Antara lain ada Mas Lulu Amri Aziz, berasal dari Lombok Utara, Mas Syafru Rohyalja, berasal dari Jawa Barat, Mas Tri Abadi Khair, berasal dari Jawa Tengah. Kegiatan akademi berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kendala seperti jam pembelajaran yang bentrok dapat disesuaikan dengan baik tanpa menghambat rencana pembelajaran. Semua peserta mengikuti program basic atau dasar, di mana tujuan dari program ini adalah pengenalan software drill design. Dasar ini dengan sangat baik, bahkan sebenarnya dapat dikategorikan pada pengembangan kelas menengah. Munculnya drill designer baru ini diharapkan stimulus kualitas desainer dan pertunjukan di Indonesia lebih baik lagi. Diharapkan The Ten dapat melanjutkan misi ini sebagai wadah yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
Drill Designer di Indonesia. Demikian laporan kegiatan Dekan Akademi Angkatan Kedua. Hal positif yang didapat dari kegiatan ini akan kami pertahankan, dan kekurangan-kekurangan yang terjadi akan menjadi bahan evaluasi untuk angkatan berikutnya. Tertanda Ketua Program Dekan Akademi Erik Agustinus. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Erik atas pembacaan laporan hasil kegiatan Dekan Akademi yang kedua. Yang berikutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Dekan untuk Mas Arwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kak Endi yang telah berkenan hadir pada acara kali ini. Yang terhormat para mentor, kawan-kawan Dekan Indonesia yang saya banggakan, peserta Dekan Akademi yang kedua. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat kepada peserta yang telah lulus dan telah berhasil dengan baik. Dan saya lihat gambarnya juga sangat luar biasa, itu sangat berbakat. Dan mudah-mudahan bisa terus lanjut untuk mengikuti ke kelas berikutnya. Kalian adalah memilih wadah yang tepat pada saat pandemi ini. Kalian masih mau belajar untuk berkreasi dalam bidang visual. Insya Allah pada saat nanti kondisi kembali normal, kalian langsung bisa mengaplikasikannya. Buat para mentor, terima kasih yang telah mengatur jadwalnya, ya, menyesuaikan dengan kegiatan peserta juga, hingga peserta bisa belajar dengan baik. Ya, saya harap ini akan berkelanjutan terus, dan kita akan memberikan sesuatu yang paling baik buat dunia visual Indonesia. Itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwan untuk sambutannya. Selanjutnya mari kita dengar sambutan perwakilan PDBI oleh Kak Andy Jobs selaku bidang Diklat PDBI. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di waktu Ramadan ini dan mengucapkan syukur alhamdulillah di tengah isu pandemi yang kita hadapi saat ini kita dapat bertemu kembali dalam acara wisuda angkatan kedua pelatihan desain Dekan Akademi tahun 2021 ini sebagai kelanjutan dari penyelenggaraan pelatihan desainer pertama. Setelah melewati tantangan di tahun 2020 yang kita tahu sangat luar biasa beratnya, ya, dimulai dengan munculnya pandemi, di mana isu social distancing sangat ditekankan dan akhirnya program-program di dalam dunia marching band akhirnya lebih banyak kepada lomba-lomba virtual. Maka di tahun 2021 ini kita harapkan bersama-sama bahwa kita sekarang menuju tahun yang penuh dengan harapan yang lebih positif. Program vaksinasi yang sementara bergulir dan tengah dijalankan oleh pemerintah, demikian halnya juga dengan keseruan mulainya perencanaan pelaksanaan Porda serta PON yang akan datang, kelihatannya sudah mulai bergema di mana-mana. Jadi saya harapkan kegiatan-kegiatan lainnya juga akan segera mulai tertrigger, ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, kepada seluruh jajaran dunia penggiat dunia marching band melalui Dekan yang telah memberikan kontribusinya dengan pelatihan yang saya pikir sangat melengkapi pengembangan dunia dan pendidikan dan pelatihan marching band secara umum di Indonesia. Saya yakin bahwa dunia pendidikan marching band di Indonesia akan lebih banyak mengarah kepada pendidikan yang akan lebih fokus dan terspesialisasi. Jadi tidak dapat lagi dilakukan secara general. Khusus kepada rekan-rekan Dekan dan wisudawan,
Terima kasih atas waktu, dedikasi, dan kesediaan untuk terus menggali ilmu marching band. Ya, yang saya pikir sekarang ini sangat langka dan sangat jarang. Ya, selamat bagi seluruh wisudawan yang terus semangat. Dan juga saya pikir yang satu hal yang tidak kalah juga pentingnya adalah kepada seluruh mentor, yang saya yakin mentor-mentornya adalah mentor yang luar biasa capable-nya, sangat langka dan unik ilmu yang dimilikinya, ya tidak banyak yang punya kemampuan seperti mentor-mentor di The Ten ini, ya merupakan aset bagi dunia marching band di Indonesia. Ya, saya harapkan bahwa kedepannya diklat dari PDBI juga dapat segera juga mulai mengeluarkan juga produk yang yang juga bisa mengakomodir kebutuhan daripada desain ini, ya, karena itu bukan hal yang mudah untuk menyiapkan silabus seperti ini. Jadi saya pikir terima kasih sekali untuk teman-teman Detan yang mau menginisiasi, mau bereksperimen, ya. Dan saya pikir bukan bereksperimen saja, tapi tentunya saja bereksperimen, menyiapkan, mengimplementasikan, ya. Dan juga saya yakin juga hal ini juga tentunya bisa dilakukan semuanya karena Anda semua memiliki mentor-mentor yang handal dan memang capable dan sudah terbukti, ya, dapat menjalankan ini dan punya prestasi itu tentunya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan dari diklat dari PDBI. Terus berkarya, ini baru angkatan kedua, saya harapkan akan terus langgeng sampai angkatan ke-10, terus ada, ya, dan dan ini adalah merupakan sebuah babak awal bagi teman-teman wisudawan. Jadi di sini mulai mulai stopwatch-nya mulai berjalan ya, masuk ke dalam dunia yang benar-benar akan lebih real, dan saya harapkan ini dapat sesuai menyongsong daripada kegiatan-kegiatan di dalam dunia marching band yang lebih real, ya, lebih real. Kita harapkan semuanya pasti bersama-sama seperti itu. Oke, ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Arwan yang telah mendorong, memotivasi, dan akhirnya semua ini tidak terasa sudah terwujud. Saya masih ingat sekali satu tahun yang lalu kita bersama-sama berbicara mengenai hal ini, dan ternyata sudah sampai kita kepada wisudawan kedua, ya. Saya pikir ini bukan hal yang mudah untuk dijalankan. Biasanya banyak orang yang bermimpi, tapi untuk mengaktualkannya sulit, ya, tidak mudah. Dan sekarang kita semua sama-sama sudah bisa melihat hasil-hasil dari adik-adik kita yang akhirnya berbuah dengan baiknya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore, sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Kandi untuk sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video karya dari peserta wisudawan The Ten Akademi Angkatan Kedua.
Thank you.
Ya, itulah hasil karya para wisudawan BTN Akademi Angkatan 2 selama mengikuti pelatihan dalam menguasai drill design. Selanjutnya, kita memasuki inti acara. Selanjutnya, seremonial pengukuhan wisudawan BTN Akademi Angkatan 2. Lalu Amri Ajis, program yang diikuti basic, asal daerah Lombok Utara, unit marching band UNRAM. Motivasi belajar The Ten Academy, ingin belajar dan menjadi drill design terbaik. Safru Rohyalza, program yang diikuti basic, asal daerah Kabupaten Cirebon, unit marching band Gita Abdi Negara Pemkat Cirebon. Motivasi belajar The Ten Academy, menambah silaturahmi sesama praktisi marching band di Indonesia, menambah wawasan dan hal baru terutama tentang drill design untuk pengembangan di tim, di daerah, dan di wilayah Indonesia pada umumnya. Dan perbaikan secara terus-menerus yang terintegrasi dengan sesama praktisi. Lulus dengan memuaskan. Tri Abadi Hire, program yang diikuti basic, asal daerah Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, unit marching band Gema Surya Nada, MA Muhammadiyah Limpung. Motivasi belajar The Ten Academy, meningkatkan kompetensi keilmuan saya di bidang musik marching band, khususnya drill design melalui software drill design. Dan semoga setelah pandemi COVID-19 berakhir, bisa mengenal dan bertemu dengan pelatih-pelatih hebat di Indonesia. Lulus dengan memuaskan. Ya, selamat untuk para peserta yang sudah lulus sebagai drill design. Semoga ilmu yang didapat dari acara The Ten Academy ini bisa bermanfaat di unit-unit yang dilatihnya. Sekarang kita acaranya santai karena acara ini sudah selesai. Selanjutnya saya mau nanya nih ke wisudawan The Ten Academy. Kesan-kesannya selama mengikuti pelatihan, ataukah ada duka atau sukanya lah yang tentang pelatihan ini, saya mau bertanya dulu nih ke Mas Lalu Amri Ajis. Coba untuk Mas Lalu Amri Ajis, bagaimana pesan dan kesannya, atau ada kritik dan saran tentang The Ten Academy ini? Disilakan, Mas Lalu Amri Ajis. Kita santai aja sekarang, karena acara intinya sudah selesai. Kesan dan pesannya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan pertama mengikuti The Ten Academy ini mungkin ya sangat bersyukur lah dan bangga bisa mengikuti The Ten Academy yang dimana orang belum tentu juga bisa mengikuti ini, hanya orang yang ingin belajar dan ingin berkreasi itu yang bisa
apa namanya bisa mengikuti. Dan saya juga gimana sangat bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang mempunyai apa namanya nama-nama yang sudah ada di marching band, seperti mentor-mentor terbaik yang sudah ditemukan lah sama kita. Mungkin untuk apa namanya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja sih pesan dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin Mas, mungkin ada sedikit kritik ya, atau curhatan lah tentang gimana sih mentornya selama pengajaran, selama Mas diajar oleh mentor kami selaku Deten Academy ini, bagaimana kesannya gitu. Lebih untuk spesifik mentor, gitu tentang mentornya lah kalau bisa. Untuk mentornya sih ya senang sih bisa berinteraksi dengan dia, terutama Mas Kiceng ya. Ada lucu-lucunya, santainya, sehingga kalau apa ya, apa yang belum kita mengerti itu mungkin disampaikan langsung sampai benar-benar seluk-beluknya apa yang kita belum tahu pasti dikasih tahu sama dia. Oke. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih untuk Mas Lalu Amri Ajis. Oke, selanjutnya saya mau bertanya ke peserta kedua, yaitu Safrul Rohyaza. Untuk Mas Safrul, coba untuk dibicarakan tentang masalah pesan-pesan acara ini ataupun ada sedikit kritik dan saran dari acara ini. Oke, untuk Mas Safrul, dipersilakan. Ya, kalau menurut saya, bisa dibilang acara ini cukup bagus ya. Kembali kan, bisa dibilang cukup jarang di Indonesia ya. Untuk pengembangan marching band di sana pun cukup bagus, khususnya di drill design. Mereka orang-orang drill design di Indonesia kan, menurut saya yang saya ketahui kan bisa dibilang cukup jarang lah. Maka itu saya merasa bersyukur lah, cukup beruntung ya, dengan mentor-mentor yang ibaratnya mungkin belum bisa bertemu secara langsung, tapi secara virtual alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi bisa berdiskusi langsung lah dengan mentor-mentor yang cukup. Sebelumnya Mas Safru ini dimentorin sama siapa Mas? Mas Erik. Woi, langsung sama ketua dekannya ya? Iya. Ketua programnya. Gimana pesan dan pesannya tentang Mas Erik selama mengajar? Mas Erik enak sih, santai ya, enak diajak diskusi, diajak sharingnya enak. Nyambung lah Mas ini. Mau ya, sabar. Adiknya Erik. Mirip ya tuh, mirip tuh. Adiknya Erik itu. Yeah. Rambutnya mirip ya. Dekat-dekat. Yeah, yeah. Atau ada sedikit saran untuk acara kedepannya mungkin Mas Safru? Iya. Yeah. Untuk kita supaya ada perbaikan di acara Deten Academy ini untuk angkatan mungkin, ketiga depannya. Kalau menurut saya mungkin lebih diperbaiki lagi-lagi secara sistemnya ya. Maksudnya silabusnya mungkin ada beberapa ya. Maksudnya di kalau dari pengalaman saya kan di awal saya nggak tahu nih, maksudnya di program basic itu sampai mana sih, di intermediate sampai mana sih, nggak tahu dari awal, jadi bingung gitu. Informasi ya, ya seperti itu ya. Ya berarti kita kurang menginformasikan kembali ya, ya. Padahal catatan pertama sih sudah dijelaskan di situ masalah basic, intermediate sama advanced. Itu misalkan kita belum sama sekali mengikuti, mengetahui software-software di komputer, kita bisa basic dulu. Tapi kalau kita sudah istilahnya mengenal komputerisasi, kita langsung bisa masuk ke intermediate. Mungkin ya terima kasih sarannya Mas Safru. Nanti kedepannya kita bakal lebih menginformasikan lagi tentang program-program yang ada di Deten Academy. Mantap lah, sukses selalu Deten Academy. Terima kasih Mas Safru, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, selanjutnya kita mau bertanya ke peserta ketiga. Tapi sebelum bertanya ke peserta ketiga, kita ada iklan sedikit dari Deten Academy. When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you. When you're laughing, keep on laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop your crying and be happy again. When you're smiling, smiling, and the whole world smiles with you.
Ya, itu sedikit ada informasi program dan selanjutnya tentang ada sedikit perlombaan di situ. Oke, selanjutnya kita mau bertanya ke peserta yang ketiga, itu Tri Abadi Hair. Silakan Mas Tri, pesan dan pesannya. Apa ya? Aduh, banyak deh pokoknya. Pesan selama mengikuti pelatihan ini bagaimana gitu? Ya, luar biasa. Pokoknya ini ilmu yang benar-benar baru, dan karena memang saya pada dasarnya tidak terlalu suka cek-cek online-online sih ya, kecuali kalau memang ada yang ngechat dan sebagainya, jadi selalu ketinggalan informasi. Ini juga tahu kan hampir mepet penutupan. Ya, mungkin saran bagi teman-teman yang sekarang lagi nonton mungkin di YouTube, update lah kalau ada apa-apa, kita sesekali harus cek ke media sosial kita, jadi kita nggak ketinggalan. Kalau dari segi pelatihnya, wah, luar biasa pokoknya. Sabar banget sampai nanya aku nggak paham, dijelasin berkali-kali, masih nanya lagi, beliaunya masih sabar. Nih banyak banget catatan di belakang lembar materi yang aku beri, di belakangnya udah kasih oret-oretan, sampai lengkap ini. Nggak tahu dah, sampai kata Mas Adi sih, aku kan yang ngelatih Mas Adi Nur Said. Oh, Mas Adi, harusnya, ya. Iya, harusnya kamu itu udah sampai, harusnya bisa masuk ke yang intermediate, bahkan advanced. Karena katanya, kalau yang basic kan, harusnya kan, kalau dari penjelasan di iklan di Instagram dan sebagainya kan, cuma hanya mengenal software, aplikasinya. Ya. Iya, sementara kalau disuruh lari bisa, tapi sayangnya yang bingung sendiri karena terkait masalah keuangan juga sih. Kalau itu aja sih kalau aku sih. Kalau untuk materinya luar biasa, sangat baru, dan itu memberikan motivasi yang luar biasa buat saya, biar teman-teman saya yang ada di kabupaten saya khususnya, karena sekali lagi biar teman-teman tahu kabupaten saya itu terbelakang lah, katakanlah kalau untuk dunia marching band itu memang sangat terbelakang. Ini aja teman-teman aku aja nggak ada yang mau karena alasannya banyak lah, yang nggak ada uang, nggak ada bla 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 dan sebagainya. Yang pasti satu, terima kasih dan terima kasih untuk seluruh tim dari Titan Academy, dari ketuanya, dari para panitianya, dari para pelatihnya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kita bareng-bareng, walaupun kita tidak pernah ketemu secara langsung, kita hanya bisa ketemu lewat Zoom, tapi nice, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh teman-teman semua diberi balasan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Ya, semoga setelah pandemi ini nanti kita bisa bertemu ya, kita bisa kumpul lah di Titan Academy ini. Kita bisa berbincang-bincang tentang drill design di darat, bukan di online lagi. Ya, semoga pandemi ini segera selesai. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendengar dari peserta wisudawan, saatnya kita bertanya nih tentang kesan dan pesan ke mentornya nih. Kita salah satu tanya ke Mas Adi. Mas Adi, kesan dan pesannya dong selama menjadi mentor di angkatan kedua ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya sih mantap ya. Tapi menurut saya ya, peserta yang sekarang kayaknya salah tempat deh. Harusnya gitu, Mas Adi. Iya, harusnya di intermediate bukan di basic. Kekurangan mereka cuman belum paham software-nya aja. Menurut saya gitu. Jadi yang kesan yang saya rasakan tuh gitu. Mereka udah kelas di tengah sih, bukan yang di basic, cuman harus mengenal software-nya aja lagi. Sebulan aja mereka sudah bisa menghasilkan karya sebagus itu ya untuk sekelas mereka gitu. Jadi rasanya itu sayang sih mereka di basic sebenarnya. Bisa di intermediate. Tapi harapan saya nanti kalau mereka punya kesempatan lagi ya, mereka daftar lagi lah di Titan Academy yang batch ketiga gitu, agar bisa mengembangkan lagi bakatnya. Iya, benar. Perkembangannya, jadi jangan stop sampai di sini aja sih gitu. Karena
dunia kita ini dunia yang terus berkembang gitu. Berkembangnya pun arahnya kita nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Bayangin aja visual yang 5 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa gitu. Jadi ya, perkembangannya perkembangannya sangat cepat. Sangat jadi cepat pesan saya gitu sih kepada wisudawan yang tahun batch ketiga ini, harapannya software itu jangan dianggurin. Setiap hari kalau bisa dicoba terus, dilatih terus sampai ketemu kreativitas-kreativitas yang berikutnya gitu. Inovasi-inovasi berikutnya. Dan jangan lupa daftar lagi ya di batch kedua, batch ketiga. Maksudnya kalau bisa sampai yang expert lah biar nanti kita-kita ini punya penerusnya gitu. Ya, mungkin benar. Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Mas Adi untuk kesan-kesannya. Ya, benar sekali yang tadi Mas Adi bilang, cari ilmu, jangan berhenti setelah kamu dapat yang segini. Ini masih banyak ilmu-ilmu yang harus kalian gali untuk para peserta. Semoga bisa ikut di The Ten Academy angkatan selanjutnya di kelas yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, terima kasih untuk para mentor dan para peserta dari testimoninya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara yang berikutnya, kita dulu iklan yang berikut ini. You.
video pertama itu dari Mas Erik. Dia menggunakan software Pyware yang versi paling terbaru. Dan video yang kedua itu dari Mas Ray Rahwono. Dia menggunakan software-nya itu FillArt. Jadi dibuat dari dua software yang berbeda, itu sangat luar biasa hasilnya. Oke, Deten Academy juga membantu jika teman-teman Drill Design ingin membeli lisensi software-software tersebut, kita bisa membantu untuk menghubungkan ke pihak distributornya atau pembuat program ini untuk bisa lebih mudah membelinya. Karena pembeliannya agak rumit sih. Mesti menggunakan kartu kredit atau mesti ada yang dikenal. Jadi The Ten Academy ini bisa membantu jika teman-teman ada yang ingin membelinya, bisa menghubungi kami di kontak person yang tersedia. Oke, selanjutnya kita akan menuju acara pengumuman lulusan terbaik pada angkatan kedua ini. Nah, langsung saja ya, inilah lulusan terbaik The Ten Academy angkatan kedua. Yang telah terpilih sebagai lulusan terbaik di The Ten Academy angkatan kedua ini. Oke, dengan telah diumumkannya lulusan terbaik, selesai pula acara wisudawan The Ten Academy angkatan kedua ini. Terima kasih untuk para tamu undangan yang telah hadir, terima kasih juga untuk para wisudawan dan para mentor yang telah hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang diucapkan selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada program The Ten Academy angkatan ketiga. Saya selaku MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa, selamat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, di sana udah mau buka ya. Ini udah izin langsung ya. Langsung izin.